Mudah-mudahan ibu dan keluarganya diberi kesehatan dan panjang umur dan murah rezeki. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entar pakai pantun pesawat, dikasih pantun dong. Oh, kasih pantun. Iya. Oh, gitu. Untuk Ibu Ririn. Iya. Ya. Sekarang mau kirim-kirim ada pantun sedikit. Ya. Ke Bengkulu beli sendal. Assalamualaikum Pak Sawa. Waalaikumsalam. Ini saya datang ke sini membawakan titipan dari Ibu Ririn lagi yang kemarin ngasih apa ya? Magicom. Oh iya. Ya. Itu sekarang semalam lah ya, semalam ngirim lagi itu 200.000. Alhamdulillah. Jadi ini saya kesini membawa uang 200.000 untuk Pak Sawa karena ini titipan dari Ibu Ririn yang dari Banten. Iya, iya, iya. Ya, kayak gitu. Jadi ya saya minta agar Ibu Ririn sama Pak Sawa didoakan ya, supaya ya semuanya serba lancar, apa yang diinginkan terkabul, ya, ya, kayak ya, gitu. Ya, ya. Karena ya wong namanya rezeki kan enggak ada yang tahu kayak gitu. Alhamdulillah. Nyana-nyana gitu. Pak Sawa dapat rezeki lagi kayak gitu. Jadi ya saya tugasnya cuman mengantarkan kayak gitu, cuman rame mengumpulkan ya. Tuh, itu juga. Oh, udah matang. Iya. Kan iya. Ya tinggal dimakan. Kayak gitu. Pak Sawanya udah makan? Udah tadi. Alhamdulillah udah makan. Jadi sekarang mah jadi selalu ada nasi ya, Pak? Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalau intinya itu kalau misal apa namanya tuh nasinya kecil sedikit, mending dicabut aja kalau udah matang. Kok batu mineral dicabut ora? Kan kalau ya kalau di kalau nggak dicabut ya resikonya kalau masih sedikit ya pasti kering. Kayak gitu ya. Banyak? Ya kalau banyak ya masih banyak ya nggak apa-apa dicolok kayak gitu ya. Tapi makainya bisa? Bisa. Enakan? Kecil? Makasih Kak Ibu Ririn ngomong nah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ririn. Terima kasih Ibu Ririn. I love you itu. I love you. I love you mah aku cinta kepadamu. Waduh. Sama kalian sok. Pak Sawa mau ngomong apa untuk Ibu Ririn? Assalamualaikum Ibu Ririn yang ada di Banten. Banten. Alhamdulillah atas bantuannya kemarin, hari kemarin dikasih Magicom, sekarang malah ada kiriman lagi dari Ibu Ririn berupa uang sebesar 200 ribu rupiah ya, 200 ribu. Ini uangnya nih. Alhamdulillah. Ini Bu Ririn, uang dari ibu udah saya pegang, udah saya terima, yang mengantarkan Bapak Guru dari Selebu. Alhamdulillah Ibu Ririn. Semoga. Salam. Salam. Semoga diberi kesehatan. Yuk. Ang Mak Titin. Gede Pak Martoyo. Oh, alhamdulillah dapat. Nah, kupat tahu. Dapat kupat tahu. Ini guys.
Ini aku tahu guys, jadi di sini alhamdulillah pas sawah itu banyak sekali ya, intinya selalu dibagi lah ya. Iya. Gimana terusannya? Ya. Sudah dipegang. Sudah dipegang. Ini uang kiriman dari Ibu Ririn, dari Panegrang, dari Banten. Ya yang ngirim itu yang mengantarkan uang ini dari Bapak Guru. Dari selebu, alhamdulillah Bu, ini uang ini udah diterima baik-baik dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ibu dan keluarganya diberi kesehatan dan panjang umur dan murah rezeki. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pakai pantun pesawat, dikasih pantun dong. Oh, kasih pantun. Iya. Oh, gitu. Untuk Ibu Ririn. Iya. Ya. Sekarang mau kirim-kirim ada pantun sedikit. Ya. Ke Bengkulu beli sendal. Ya, ke Bengkulu beli sendal. Iya, beli sendal. Sendal itu banyak mulurnya. Nah, dulu mah nggak kenal, sekarang banyak dulurnya, banyak saudaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Haryanto mau ngasih pantun? Tidak bisa. Oh, sok ikutin. Satu titik dua koma. Satu titik dua koma. Ibu Ririn cantik. Ibu Ririn cantik. Ibu Ririn cantik. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Suaminya yang punya. Suaminya yang punya. Mantap, keren ah. Ini ya, jadi ya semoga bermanfaat ya. Yang penting kan pasawanya alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah iya. Iya, berangkat Jumatan tadi. Alhamdulillah. Ya sekarang kan hari Jumat ya. Tadi Jumatan. Iya. Sama Haryanto. Iya sama Yara. Tadi Jumatan enggak kamu? Iya, betul. Iya. Kan anu yang dua Jumatan enggak berangkat saya. Kamu habis dari mana? Main mulu. Ini anu malah dulu mah anu berangkat terus tadi enggak. Ini siapa ini? Hah? Itu dari Martoyo. Pak Martoyo itu. Mau sama Jikana mau. Armato yang terus mau itu ya, jadi hanya tadi kasih kubur tuh di situ ada orang kuburannya apa ya. Itu ya yang dulu ngirim beras bulan ya, betul. Waduh, doakan Pak Sama. Doakan bulan itu liburannya ini ya. Alhamdulillah sudah lama jauh ya pengiriman ti Bapak Martoyo. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ibu Martoyo karena belum enggak tahu namanya istrinya ya. Gitu. Ya istrinya Bapak Martoyo sekarang sudah dipunut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Amin. Di semua amal ibadahnya diterima. Amal ibadahnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke guys, mungkin untuk videonya disukupkan dan silakan bagi yang mau mengirimkan untuk rekening selalu saya buka. Dan indahnya kalau berbagi, insya Allah kalau kita sering berbagi, uang kita tidak akan berkurang, melainkan akan terus bertambah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku lu nggak tahu mam.